Rafael De Rosa. Kirimkan umpan! Berawal dari Rafael De Rosa dan juga dikalkulasi seorang Adityas. Ciptakan gol pertama bagi Blackstone Manokwari Papua di match kali ini. Membuka keunggulan, membuka kebuntuan. 1-0 sementara. Blackstone Manokwari Papua atas Sadakata United. Ini berawal dari umpan, berawal dari kick-in dari Rafael De Rosa. Diberikan kepada Adityas tadi. Dan dikalkulasi cukup tenang, cukup matang, cukup presisi tadi dari seorang Adityas. Dan menghujam jantung pertahanan Asfar Burhan. Kali ini dari Faris Riyadi. Sadakata, percobaan Sadakata. Sadakata lepas saja. Oh! Shooting yang cukup berani tadi. Dan juga pesona dari seorang Rama Aditya di sana. Menghujam jantung pertahanan dari Rodrigo Matheus di sana, pemirsa. Kita lihat serangan dari sektor kanan tadi. Pergerakan dan dimanfaatkan kerjasama 1-2 di sana antara Rama Aditya dan juga Raisal Anugrah yang cukup berani. Dan dikalkulasi tendangan yang cukup tenang oleh seorang Rama Aditya membawa Sadakata untuk sementara. Masih dari Ram Sumbri di sana, pemirsa. Patahkan saja. Oh, pemirsa. Penetrasi kali ini. Evan Movic! Yang seperti dikatakan oleh anak-anak di media sosial, di mana Evan Movic ini seperti apotek tutup. Tidak ada obat. 2-1 Evan Movic coba mengantarkan Blackstone Manokwari Papua untuk kembali unggul. Berkali-kali bertubi-tubi sejak babak pertama tadi, Evan Movic terus mencari hasil finishing yang terbaik, namun akhirnya dapat tercipta di babak kedua. Dan untuk sementara mengantarkan Blackstone Manokwari Papua unggul 2-1 atas Sadakata United. Ya, sorak-sorai gembira. Evan Movic lepas. Oh, dua tadi Evan Movic. Cukup berani tadi dari seorang Asep Parapat. Evan, masih Evan. Berikan umpan tadi, berbahaya. Oh, ho, ho, ho. Sentuhan yang magis dan cukup berani tadi dari Evan Movic, juga kerjasama dengan Muhammad Rivaldi di sana. Lepas saja tadi dengan Adityas. Kita lihat kerjasama dari Evan Movic dan juga Adityas menciptakan gol di sana. Tadi memang satu mitigasi serangan yang cukup lemah tadi dari seorang Asfar Burhan. Evan Movic dan juga tentunya Adityas kembali membawa keunggulan sementara bagi Black Steel Manokwari. Pas saja tadi, oh, habis saja tadi. Satu sentuhan yang cukup bagus tadi dan sangat sempurna tadi. Dua kali serangan, yang pertama dari Evan Movic dan yang kedua dikalkulasi. Membawa keunggulan kembali bagi Black Steel Manokwari Papua tentunya, pemirsa. Kita lihat gol yang kedua tadi di sana, Adityas. Dan juga tentunya ada dari seorang Wendy Brian Ick. Yang pertama dari Evan Movic namun gagal dan dikalkulasi dan juga diselesaikan tadi oleh seorang Wendy Brian Ick di sana. Biasa untuk melakukan serangan dengan cukup jauh tadi. Evan Movic! Lagi dan lagi. Senantiasa Evan Movic senantiasa menjadi motor gerak dan juga mesin gol bagi Black Steel Manokwari Papua. Berkali-kali, bertubi-tubi membawa keunggulan kali ini. Black Steel Manokwari Papua unggul 5-1 atas Sadakata United, pemirsa. Kita lihat dua kali